Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, teman-temanku semua yang saya hormati. Tak bosan-bosan, ya, selalu saya mengawali paparan-paparan singkat saya dengan membaca basmalah dan salam. Karena saya yakini inilah salah satu ikhtiar terbaik juga untuk memohon kepada Allah agar senantiasa dibukakan pintu-pintu rahmat buat kita semua. Baik, kembali di saluran ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit saja ya, singkat-singkat saja hal-hal terbaru yang bisa kita jumpai di Tanah Suci ya, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, mobil khusus lagi di masjid terbesar di dunia, di Masjidil Haram. Nah, ini bisa dilihat di slide ini. Ini adalah gambar atau foto sebuah alat yang disebut dengan gerbang sterilisasi mandiri. Nah, bisa dilihat ya, ini ada tulisan di bagian lengkungan alat ini dalam bahasa Arab ya, bawabah At-Takim Az-Zati. Jadi bawaba At-Takim Az-Zati ini kalau kita terjemahkan ini artinya adalah gerbang sterilisasi mandiri. Di beberapa laporan yang saya baca, gerbang ini sering disebut juga dengan bawaba At-Takim Elektronia. Ya, jadi gerbang sterilisasi elektronik. Karena memang alat ini atau gerbang ini bekerja secara digital ya, bekerja secara elektronik. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa sumber dari gambar ini ya atau foto-foto ini saya ambil langsung dari salah satu media berbahasa Arab ya. Dan nama medianya adalah Sky News Arabia. Nah, keterangan dari setiap gambar pun ya atau caption ya, caption dari foto-foto atau gambar ini juga asli dari media yang saya rujuk ya. Nah, di gambar satu ya, atau di foto pertama ini, kita sama-sama baca, sama-sama lihat captionnya. Nah, di sini tertulis, Ta'malu bawabat ala ta'kim al-ashkhos bil rizaza al-mutahhar. Ya, jadi kalau kita artikan, jadi kerja dari gerbang ini dalam melakukan sterilisasi orang yang melewatinya adalah dengan cara bil rizazah al mutahhar, jadi dengan semprotan antiseptik. Nanti di bagian akhir ya, penjelasan saya nanti akan saya tampilkan sekilas tentang videonya seperti apa untuk memperlihatkan bagaimana alat ini bekerja begitu. Nah, kita lihat gambar atau foto yang berikutnya. Nah, ini di gambar yang kedua, sama juga ada captionnya di sini ya. Wamuzawidatun bikamirat hiraria likasfi darajat al-harara min ala ba'di sitta amtar. Ya. Jadi gerbang ini dilengkapi dengan kamera termal ya untuk mendeteksi, jadi likasfi darajat al-harara. Ya, untuk mendeteksi kalau kita artikan secara literally ini darajat al-hararo itu adalah derajat panas. Ya, jadi di sini diartikan suhu ya, suhu tubuh gitu. Ya, dari jarak 6 meter. Nah, Masya Allah ya. Min ala ba'di sitta amtar. Nah, jadi alat ini ya, gerbang ini bisa mendeteksi suhu tubuh seseorang itu dari jarak 6 meter. Ya. Luar biasa. Jadi berbeda dengan alat-alat yang kita kenal selama ini ya untuk mengukur suhu, yang kita tahu ya alat itu harus didekatkan ya, hampir menempel ke tubuh kita untuk bisa membaca atau mendeteksi berapa ya temperatur tubuh kita. Nah, kalau alat ini, gerbang ini dari jarak 6 meter ini sudah bisa mendeteksi ya suhu tubuh kita. Kemudian foto atau gambar selanjutnya ya, gambar yang ketiga ya. Kita lihat di sini di captionnya, tahtawi ala syasatan zakiyatan ya.
liqiraati darajatil hararah. Nah, jadi alat ini juga dilengkapi dengan syasatan zakiyatan. Jadi layar pintar ya, liqiraati ya, untuk membaca darajat al-hararah, untuk membaca suhu tadi atau derajat temperatur tadi. Nah, jadi ada kamera termal ya yang disematkan di alat ini, di gerbang ini, yang fungsinya adalah untuk membaca suhu tubuh juga. Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya ya, kita lihat lagi di captionnya. Yumkinuha qira'atu daraja harara adata ashas fi nafsil waqti. Masya Allah. Jadi alat ini, gerbang ini memungkinkan untuk membaca ya derajat panas tadi atau suhu tubuh tadi pada beberapa orang ya dalam waktu yang bersamaan. Jadi fi nafsil waqti ya, fi nafsil waqti itu dalam waktu yang bersamaan. Di Masya Allah, jadi alat ini tidak hanya mengukur satu orang begitu, akan tetapi bisa mengukur sekaligus beberapa orang ya dalam waktu yang bersamaan. Ini luar biasa banget ini alat ini. Nah, kemudian selanjutnya lagi ya, kita lihat. Nah, kita baca lagi captionnya ya. Yamurru abrah al-abwabat kulla man yadkhulu ila al-masjidil haram. Nah, jadi harus melewati gerbang ini siapapun. Jadi kullaman ya, siapapun yang memasuki Masjidil Haram. Jadi tidak ada jalur masuk yang lain ya, ya untuk masuk ke Masjidil Haram selain melewati gerbang ini. Nah, jadi ini untuk yang di bagian pintu ibu-ibunya juga ya. Ini dilengkapi juga dengan alat ini ya, sebagaimana halnya yang di gerbang untuk bapak-bapaknya ya. Jadi sungguh luar biasa ya alat ini. Dan saya dapat informasi juga bahwa pintu ya, ini ada pintu kaca dari alat ini. Ini bekerja secara otomatis juga, secara digital. Dan ketika ada orang di sekitar gerbang ini yang suhunya terdeteksi di atas batas normal, maka alat ini akan menutup. Jadi pintunya akan menutup. Nah, sehingga dengan demikian orang-orang yang mengalami demam atau febris tadi bisa dipastikan tidak bisa masuk ke dalam area Masjidil Haram gitu. Di paling-paling ya, hanya berada di pelataran luar dari Masjidil Haram. Kita bisa lihat nanti apa namanya, video singkat ya dari alat ini untuk lebih memperjelas lagi seperti apa sih tampilan dari alat ini begitu. Nah, ini dari video-video ini bisa diperhatikan bahwa ketika ada orang yang melewati gerbang, maka secara otomatis ada antiseptik yang menyemprot ya dari sisi atas gitu ya. Ya, demikian saya kira sekilas info tentang pernik-pernik perkembangan terbaru ya yang terjadi di Tanah Suci, khususnya di Makkah Al-Mukarramah, lebih khusus lagi di Masjidil Haram ya, masjid terbesar di dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.